Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya. Untuk video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya untuk membayar pajak ya, untuk membayar pajak motor atau mobil. Oke, langkah selanjutnya teman-teman bisa masuk ke websitenya. Saya akan membayar pajak motor ya menggunakan Tokopedia dan pembayarannya melalui OVO ya. Ini saya sudah masuk ke websitenya Tokopedia ya. Jadi teman-teman bisa masuk ke www.tokopedia.com. Kemudian langkah selanjutnya teman-teman bisa membuka ini top up dan tagihan. Kemudian bisa di menu lihat semua ya. Saya klik. Oke, ini sudah masuk teman-teman ya. Ini untuk teman-teman bisa memilih ke menu lainnya ya. Menu lainnya di sini teman-teman bisa memilih ya, banyak menu pilihannya. Teman-teman bisa mencari e-samsat ini ya teman-teman. Ada e-samsat, teman-teman bisa klik ya untuk pembayaran pajak motor atau mobilnya. Mohon tunggu. Nah, di sini sudah masuk ya, masuk ke link pembayaran e-samsat di Tokopedia. Ini untuk wilayahnya teman-teman. Teman-teman bisa memilih wilayah ya. Ada samsat Jawa Timur, ada samsat Jawa Tengah, ada samsat Jawa Barat. Kebetulan saya di wilayah samsat Jawa Timur. Saya pilih yang samsat Jawa Timur. Oke, untuk selanjutnya teman-teman bisa memasukkan ya nomor kendaraannya, nomor plat nomornya ya. Ini ada nomor polisinya L6734X. Kemudian ini juga diminta untuk nomor mesinnya ya. Untuk nomor mesinnya saya ketik E3R2E0924645. Oke, kemudian ini sudah selesai ya untuk nomor mesinnya. Oke teman-teman, untuk selanjutnya teman-teman akan dimintai nomor NIK ya, yaitu nomor KTP-nya. Ini nomor KTP-nya harus sesuai ya, harus sesuai dengan pemilik motor atau mobilnya. Oke, saya ketik ya. 357 8145 201 83 0001. Oke teman-teman, ini sudah selesai ya, saya isi dan teman-teman bisa mengecek ulang ya biar enggak salah. Ini dicek ulang lagi untuk pilih samsat Jawa Timur, nomor polisinya L6734X, nomor mesinnya E3R2E0924645. Oke, untuk nomor KTP-nya 357814452018301. Kalau sudah benar ya, kalau sudah benar ini teman-teman bisa langsung klik bayar ya. Langsung klik bayar. Nah, ini sudah keluar ya teman-teman. Untuk detail pembayarannya ini sudah ada kode bayarnya, ada namanya juga. Ini sudah lengkap, nomor polisi, jenis kendaraan sudah disebutkan semua ya. Ini sangat detail sekali. Ini untuk tagihan pajaknya ya teman-teman bisa lihat juga, 218, untuk biaya adminnya 5000. Dan ini juga ada PKB pokoknya 183 ya, dan JR pokoknya 35. Oke, ini sudah ya, sudah masuk, tinggal kita membayarnya. Coba saya menggunakan kupon ya, barangkali ada promo. Ternyata tidak ada promo ya teman-teman, jadi nggak bisa pakai kode promo kupon. Untuk selanjutnya saya ketik lanjutkan.
Ya, teman-teman, ini untuk pembayarannya ya. Saya akan memilih OVO Cash ya. Saya akan memilih pembayaran OVO Cash. Teman-teman juga bisa menggunakan metode pembayaran untuk lainnya ya. Bisa menggunakan BCA, OKLink, direct debit BRI atau transfer ya, bisa melalui transfer lewat virtual account. Ini ada pilihan bank-banknya ya, teman-teman. Dan juga bisa di transfer bank melalui manual ya, ATM ini bisa ya. Ini silakan teman-teman bisa memilih untuk pembayarannya, di sini sangat lengkap juga ya. Oke, saya close. Oke, ini sudah totalnya 223 untuk total pembayarannya. Saya klik ya, saya klik bayar. Oke, akan diminta kode security-nya ya, teman-teman. Saya akan masukkan kode security-nya. Bentar ya. Oke, saya klik bayar. Tunggu sebentar. Ya, ini teman-teman, transaksi sudah berhasil ya. Teman-teman bisa detail pembeliannya, bisa diklik ya di sini. Ini untuk bukti bayarnya, ini ada kodenya, kode transaksinya. Ini sudah bisa dicetak, dan ini sudah sah ya, kita sudah membayar pajak ya, dan bisa untuk dicetak ini teman-teman. Nah, ini bisa dicetak ya, ada tulisan cetak, nanti disimpan di dompet ya, dijadikan satu di STNK-nya, nggak apa-apa ini. Nah, sebagai bukti bahwa kita sudah membayar pajak ya teman-teman. Oke, sekian dulu ya teman-teman, bagaimana cara kita membayar pajak untuk motor dan mobil secara online. Kebetulan teman-teman bisa membayar pajak ya, bisa melalui Tokopedia, bisa melalui Alfamart atau lain-lainnya ya, yang terkoneksi dengan e-samsat ya. Oke, sekian dulu teman-teman tutorial kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada. Ya, saya akhiri untuk sekian ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komentar di kolom video saya. Sekian saya ucapkan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.